Pemirsa, banjir rob di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah membuat ratusan pekerja tertahan di depan pintu pelabuhan. Selain harus masuk kerja, sebagian dari mereka datang untuk mengambil sepeda motor tertinggal di tempat kerja. Akibat ketinggian banjir rob mencapai 80 cm, ribuan pekerja tertahan sulit untuk masuk atau keluar pelabuhan. Sejumlah pekerja terpaksa menumpang truk untuk menerobos banjir menuju tempat bekerja. Selain mengganggu aktivitas pekerjaan di pelabuhan, banjir rob juga mengganggu perjalanan kapal. Calon penumpang yang akan menuju Pulau Kalimantan harus membatalkan perjalanan akibat sulitnya akses menuju pelabuhan.